Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Diet dan Nutrisi. Jadi untuk hari ini kita akan berbincang terus tentang tajuk diet vegetarian untuk atlet. Pada masa kini kita sedia maklum yang diet vegetarian semakin popular di kalangan masyarakat kita, tak terkecuali bagi atlet. Semakin ramai atlet juga mengamalkan diet vegetarian. Dan kita perlu tahu beberapa jenis diet vegetarian yang ada dan sering diamalkan oleh rakyat Malaysia ataupun secara worldwide dan juga di kalangan atlet. Antara diet vegetarian yang popular dan sering diamalkan adalah diet plant-based, tetapi mungkin diet lacto-vegetarian yang mana even dia plant-based, dia masih mengambil produk susu dan produk tenusu. Maksudnya masih mengambil susu, cheese ataupun yogurt. Yang seterusnya, diet plant-based lacto-ovo di mana mereka mengambil plant-based diet yang berasaskan tumbuh-tumbuhan bersama-sama dengan produk tenusu dan juga telur. Ataupun yang ketiga dan paling ramai juga yang amalkan ini adalah strict vegan ataupun vegan, di mana dia betul-betul fokus kepada sumber tumbuh-tumbuhan sahaja. Maksudnya ini adalah yang paling popular sama ada lacto-ovo, lacto ataupun vegan, vegetarian di kalangan our population. Ada banyak sebab yang menyebabkan mereka mengamalkan diet vegetarian pada masa kini. Kalau untuk Malaysia, mungkin kita akan nampak mereka mengamalkan diet vegetarian disebabkan oleh faktor agama. Tetapi ada juga yang mengamalkan diet vegetarian disebabkan oleh pengawalan berat badan ataupun ke arah diet yang lebih sihat ataupun corak pemakanan yang lebih sihat, di mana ia mengurangkan pengambilan saturated fat ataupun lemak tepu disebabkan oleh pengambilan sumber-sumber haiwan. Ataupun mereka mengamalkan diet vegetarian disebabkan oleh faktor keseimbangan ekosistem itu sendiri. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk mengamalkan diet vegetarian. Dan apabila mengamalkan diet vegetarian, beberapa nutrien perlu diambil kira ataupun perlu dipandang serius. Antaranya bagi makronutrien, kita perlu tengok dari segi pengambilan protein dan juga pengambilan lemak. Manakala bagi mikronutrien iaitu vitamin dan minerals, kita akan lebih melihat tentang kekurangan ataupun deficiency bagi vitamin B12, iron, kalsium, vitamin D dan juga mungkin zinc. Jadi ini semua sangat penting bagi memastikan mereka mendapat semua kumpulan makanan dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun bagi atlet, isunya bagi atlet, ada isu kenapa atlet agak tidak sesuai untuk mengamalkan diet vegetarian. Ada dua faktor pada asalnya, iaitu tentang sama ada atlet masih boleh mengekalkan endurance, meningkatkan muscle mass ataupun strength, kekuatan atlet, dan juga kepentingan protein itu sendiri untuk proses pemulihan selepas competition ataupun selepas training, yang mana atlet akan mengambil sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi ini adalah dua isu utama yang mana menyebabkan atlet dikatakan tidak sesuai mengambil diet vegetarian. Namun, daripada position statement, kita nanti akan lihat daripada position statement itu mengatakan adakah betul tidak sesuai atlet untuk mengamalkan diet vegetarian. KPM Didik TV KPM.
berdasarkan position statement ataupun kajian saintifik, sebenarnya well planned, okay? Well planned vegetarian diet sebenarnya membawa kesan yang positif kepada semua, yang mana hasil daripada kajian saintifik dan position statement menunjukkan yang ia merupakan diet yang sihat. Seterusnya, ia merupakan satu diet yang memberikan cukup nutrien, memenuhi keperluan dietary setiap hari, memenuhi recommended nutrient intakes. Seterusnya, ia sesuai diamalkan oleh semua kumpulan masyarakat termasuklah atlet, dan juga ia boleh mengelakkan banyak penyakit yang melibatkan penyakit cardiovascular disease. Jadi, well planned maksudnya diet vegetarian yang dirancang dan teratur pastinya mampu memberikan kesan yang lebih baik dan sesuai diamalkan. Seterusnya, apabila kita bercakap tentang diet vegetarian untuk atlet, adakah ia sesuai ataupun tidak? Diet vegetarian sebenarnya dia lebih fokus makan makanan yang tinggi karbohidrat, dan ini akan menyebabkan atlet ataupun mereka yang mengamalkan diet vegetarian tidak mempunyai masalah untuk mencukupkan keperluan karbohidrat mereka, dan mereka juga didapati mengambil cukup semua vitamin dengan minerals seperti magnesium, antioksidant, vitamin C dan vitamin E, dan juga phytochemicals, dan juga mengambil pengambilan karbohidrat yang mencukupi bersama dengan fiber. Jadi sumber karbohidrat pastinya mencukupi. Tetapi apabila ia nak diaplikasikan kepada atlet remaja, agak sukar disebabkan oleh keperluan remaja setiap hari tenaga yang diperlukan adalah tinggi. Jadi well planned vegetarian diet sangat penting bagi memastikan sebenarnya atlet mendapat keperluan tenaga yang mencukupi. Jadi ini agak sukar berlaku sebenarnya di kalangan atlet kalau dia tak mampu makan dengan kuantiti yang banyak, sehingga menyebabkan berlakunya kekurangan pengambilan tenaga. Yang seterusnya tentang muscle mass ataupun kita kata protein, dia melibatkan muscle mass dan juga strength, kekuatan. Ada yang mengatakan bahawa untuk mendapatkan muscle mass, jisim otot dan kekuatan, mereka perlu mengambil protein daripada sumber haiwan ataupun daging. Jadi apabila dia melibatkan vegetarian, dikhuatiri mereka tidak dapat mengekalkan jisim otot yang baik ataupun tiada kekuatan ataupun strength tersebut disebabkan oleh pengambilan sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan ataupun sumber protein daripada produk tenusu maupun telur. Tapi berdasarkan kajian saintifik juga menyatakan mana-mana sumber tidak menjejaskan jisim otot maupun strength untuk otot atlet tersebut. Okey, jadi maksudnya mana-mana sumber protein juga memberikan kesan yang baik kepada atlet. Untuk yang seterusnya, kita akan tengok kenapa sebenarnya, kalau kata ia tidak mempengaruhi, tapi kenapa untuk atlet ini berlaku bila mengamalkan diet vegetarian ada perubahan dari segi muscle mass ataupun strength. Ini berlaku disebabkan oleh atlet itu sendiri tidak mengambil pengambilan kalori yang mencukupi. Okey, selain daripada training yang appropriate, sebenarnya kita perlu cukup pengambilan kalori pada setiap hari. Tetapi bagi atlet remaja mungkin ini tidak berlaku, tidak cukup pengambilan kalori pada setiap hari, dan juga tidak cukup pengambilan protein yang berkualiti, yang mana ia daripada whey, mungkin daripada milk, daripada legumes dan daripada soy, seeds, nuts. Ada banyak pilihan. Walaupun sumber tumbuhan ada high quality protein, tetapi disebabkan oleh atlet itu sendiri tidak mengambil protein serta amino acid yang sesuai, menyebabkan dia kurang kalori dan juga kurang pengambilan protein. Kedua-dua ini menyebabkan atlet itu mengalami penurunan berat badan, dan semestinya akan ada pengurangan ataupun penurunan jisim otot dan juga lemak tubuh, yang mana ini akan menyebabkan health implication kepada atlet, seterusnya mempengaruhi atlet punya performance. Jadi sebenarnya ini disebabkan oleh inadequate intake sehingga memberi kesan yang negatif kepada prestasi atlet itu sendiri. Fungsi protein itu sendiri adalah untuk repair, remodel, untuk adaptation kepada otot, untuk memastikan muscle dapat develop dengan baik. Jadi protein memang sangat penting kepada atlet. Kalau
atlet yang makan semua perlembagaan ataupun omnivore kita panggil, ambil semua sumber protein daripada kedua-dua sumber, mereka memerlukan lebih kurang 1.3 sehingga 1.7 gram per kg. 1.7 kg protein pada setiap hari. Okey, tetapi kalau bagi atlet vegetarian, mereka mungkin memerlukan 1.3 hingga 1.8 per gram per kg body weight. Kenapa ini berlaku? Disebabkan oleh protein tumbuhan, cara penghadaman ataupun pencernaannya berbeza berbanding dengan protein daripada sumber haiwan yang lain. Jadi penting untuk adik tahu bahawa pertambahan jumlah protein yang diperlukan pada setiap hari. Sumber protein mungkin kita boleh dapat daripada untuk vegetarian, dia boleh dapat daripada susu, daripada telur adalah sumber protein yang bagus. Selain itu daripada soy product ataupun protein texture meat yang ada, kemudian daripada sumber-sumber kekacang, yang mana mereka akan melengkapi satu sama lain untuk pastikan terdapat protein yang mencukupi. Seterusnya kita akan tengok dari segi zat-zat lain ataupun vitamin dengan mineral yang lain yang diperlukan oleh diet ataupun yang diperlukan oleh atlet yang mengamalkan diet vegetarian. Kita akan tengok dari segi iron dan juga zinc, yang mana iron ini penting untuk pengangkutan oksigen di dalam darah, dan kebanyakan iron ataupun ferum ini berada di dalam makanan yang sumber protein. Dan ada sumber haiwan ataupun sumber haiwan mempunyai heme protein, manakala sumber tumbuhan mempunyai non heme protein, yang mana non heme maksudnya dia lebih sukar untuk diserap oleh tubuh badan. Okay, tapi kalau atlet ini atlet mengambil sumber-sumber yang difortifikasi, sumber-sumber bijirin yang diperkayakan dengan zat besi, dan atlet juga boleh mengambil zat besi, sumber-sumber zat besi ini bersama dengan vitamin C untuk meningkatkan absorption ataupun penyerapan ferum ataupun zat besi di dalam tubuh badan, dan elakkan makanan yang tinggi phytate yang mana boleh merencatkan penyerapan zat besi. Seterusnya zinc. Zinc juga banyak sources daripada haiwan ataupun daripada sumber protein yang lain, macam daging, ikan, ayam, susu tinggi dengan zinc, dan zinc memang dapat daripada makanan, sumber makanan tersebut, dan lebih kurang 50 hingga 60% daripada sumber haiwan. Dan zinc lebih mudah hilang apabila atlet melakukan senaman ataupun exercise. Jadi sentiasa perlu ada pengambilan zinc pada setiap hari untuk pastikan zinc mencukupi. Dan ia juga boleh hilang melalui urine ataupun air kencing. Dan sama macam iron tadi, penyerapan zinc juga diganggu oleh phytate yang ada pada sumber-sumber protein yang datang daripada, yang ada pada makanan-makanan yang tinggi zinc, yang datang daripada sumber-sumber kekacang. Jadi kalau kata banyak ambil makanan itu sebagai sumber pada masa yang sama, kadar penyerapannya juga akan berkurang. Jadi ada cadangan supaya bila kita ambil produk-produk kekacang, untuk sumber zinc kita rendam dulu kacang tersebut supaya kita dapat lebih banyak zinc yang diabsorb untuk badan kita, yang mana zinc sangat penting untuk immune system, untuk blood formation dan juga untuk sintesis protein. Ini dua nutrien yang sangat penting. Selain daripada kalsium dan vitamin D, juga boleh berlaku kekurangan di dalam atlet yang mengamalkan vegetarian, yang mana kita perlukan vitamin D dan kalsium pada setiap hari untuk tulang yang lebih kuat, untuk muscle contraction dan juga untuk pembesaran atlet itu sendiri. Jadi atlet kena pastikan ada sumber kalsium yang mencukupi, mencari makanan ataupun makanan-makanan yang biasanya difortifikasi dengan vitamin D dan juga kalsium, dan diambil pada setiap hari dengan kuantiti yang mencukupi. Selain itu, tentang fat itu tadi, atlet juga mungkin boleh kekurangan sumber lemak daripada omega 3 itu sendiri, DHA, LAA, EPA, yang mana ia datangnya daripada ikan yang berlemak seperti salmon, ikan kembung. Jadi mereka perlu ambil makanan yang diperkaya ataupun supplementation daripada DHA itu yang datangnya daripada alga, supaya membolehkan mereka dapat semua nutrien yang sama seperti mereka yang mengambil sumber protein basis.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi yang mana hari ini kita bercerita tentang diet vegetarian bagi atlet remaja. Bagi atlet remaja, mereka boleh mengamalkan diet vegetarian tetapi remaja selalu melakukan kesilapan ataupun kesalahan-kesalahan yang berikut apabila melakukan diet vegetarian, di mana mereka mungkin tidak mengambil high quality protein. Yang mana kita tahu soya, seeds, legumes adalah makanan yang mempunyai high quality protein. Kesalahan lain juga, mereka terlalu fokus untuk ambil makanan yang tinggi karbohidrat. Terlalu fokus pada karbohidrat sehingga menyebabkan pengambilan protein dan lemak tidak seimbang. So, jadi imbalance diet. Remaja juga sering melakukan kesalahan dengan mengambil makanan-makanan yang terproses, makanan processed food yang terlalu tinggi dan boleh memberi implikasi kepada kesihatan dan juga performance mereka sebagai seorang atlet. Kesalahan lain yang dilakukan oleh mereka adalah tidak mempunyai variasi ataupun mempunyai pilihan yang sangat limited. No variety kepada pilihan makanan yang dimakan pada setiap hari. Mereka suka ataupun kerap stick kepada satu-satu makanan sahaja. Ini antara kesalahan yang dilakukan oleh atlet ataupun mereka yang mengamalkan diet vegetarian sehingga boleh mengganggu kepada prestasi mereka. Jadi untuk tips, apa tips yang kita boleh follow ataupun kita ikut supaya nak memastikan mereka yang mengamalkan diet vegetarian ini mendapat semua kumpulan makanan. Yang penting ia adalah diet yang well planned, maksudnya dia teratur dan structure, pasti dapat memberi kesan yang baik dan impak yang positif kepada kesihatan mereka walaupun mengamalkan diet vegetarian. Antara tips yang boleh kita amalkan adalah mempunyai kepelbagaian dalam pemilihan makanan itu sendiri. Pelbagaikan makan pada setiap kali waktu makan, maksudnya tidak stick kepada satu-satu makanan saja pada setiap hari. Seterusnya, fokus kepada protein. Pastikan ada sumber protein yang diambil pada setiap hari. Pada setiap hari cukup protein pada waktu breakfast, lunch dengan dinner, dan juga memastikan cukupnya pengambilan tenaga pada setiap hari. Yang seterusnya, pastikan mengambil dairy sources pada setiap hari secara rutin. Dengan cara ini, atlet pasti akan dapat memenuhi keperluan makronutrien dan juga mikronutrien yang diperlukan. Dan penting juga untuk atlet untuk tidak skip mana-mana waktu makanan. Yang mana apabila atlet skip ataupun melangkau mana-mana waktu makan, ia akan menyebabkan pengambilan tenaga pada hari itu mungkin berkurang dan tidak mencukupi. Apabila pengambilan tenaga berkurang, secara tidak langsung ia akan menyebabkan kekurangan pengambilan mikronutrien seperti vitamin dan minerals. Dan atlet juga perlu lebih detail dalam merancang menu pada setiap hari sebenarnya, sebab apabila mereka menjadi lebih detail, ini akan mengelakkan mereka tidak mengambil mana-mana kumpulan makanan pada setiap hari. Detail kepada breakfast, detail kepada makan tengah hari, detail kepada makan malam. Jadi dengan meletakkan apakah kumpulan makanan tersebut, apakah sumber makanan tersebut, akan mengelakkan berlakunya defisiensi terhadap zat-zat yang kita tahu akan berlaku kekurangan di kalangan atlet yang mengamalkan diet vegetarian. Okay, seterusnya, atlet juga perlu pastikan menjaga waktu makan. Dan kalau boleh perlu adakan snacks ataupun makanan yang diambil di antara waktu makan bagi mencukupkan keperluan vitamin, minerals dan juga tenaga. Ini adalah tips-tips yang boleh diamalkan oleh atlet remaja
yang mengamalkan diet vegetarian. Kerana kita, kalau boleh, kita nak etik ni ada knowledge ataupun dapat semua maklumat sebelum mengamalkan diet vegetarian dan dapat mengelakkan berlakunya kekurangan nutrisi seterusnya mempengaruhi prestasi sukan mereka. KPM.